karena sudah sementara diungkapkan dulu untuk tahun-tahun ke depan. Cepat jalan. Itu. Masih saudara Ucup nomor punggung 12 sudah dilakukan. Angkat saudara lihat topping L. Ngono kalah di kecok. Wah, ngabusi ya cik Yoten, ngabusi juga. Ngomong kalau Ucup sih Mas Pegar, ngomong di sini-sini. Angkat Fajar. Ayo Cahyo angkat belakang, angkat saya masuk. Yes. Kaya ngono kira keblok. Jadi 2-3. Nomor punggung 5. Saudara aku sudah dilakukan. Terima aku. Ayo kembali topik udah mulai capek ini kayaknya. Sudah letau ini topik ini. Ya masih saudara aku. Sudah dilakukan, lima sempurna. Saudara Cahyo lumayan. Apa yang terjadi? Masih coba pajak. Angkat lagi, pajak. Masih bisa majar oleh Slipiro. Masih bisa bit. Angkat Ipron. Tadi iya, saya juga lihat mengenai root juga pendek. Jadi tambah pendek ini. Lama-lama habis rootnya. Aku aja kali tak. Habis. Aku gelas. Coba. Coba kami ini. Ini ada nih. Berapa ju? 3, 5. Ya. Untuk sementara kami serahkan kepada Juli. Ya, Juli. Ya, selamat datang untuk. Pasien. Amin. Ini siluman poin pertama menjadi 11-4. Ini dia merasa dia kembali poin 12-4 untuk AFC pergantian pemain Pak Haji pemain. Ini pergantian pemain Ucup diganti sudah F. Tapi bisa jadi yang cukup besar. Ya. 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 Ya.
Nanti angka terus cemas. Tadi ditipu saja untuk tadi. Lumayan ini. Oh, yang menjadi 13-4. Ayo. Masuk, Bro, bola ke belakang, angkat sebagai libero, angkat ingin bertanya, oh sepak, oh tidak bisa dipendu memang tadi, pembahasan para striker dari Siluman ini, poin menjadi 5-13, Siluman menolak masuk, angkat terus lebar dosan, angkat ini, tidak bisa dipendu kan, dan 10, 15-5, 14-5, woi. Angkat kembali, cepet, dorong itu saja kembali masing-masing amankan bola, ditahan kembali masing-masing aman. Oh, oh, kembali itu masih 15-5. Masih kembali bola bukan sah. Oh, inilah kepandangan tadi. Tinggi-tinggi, oh, berat kepasan. Angkat kembali, oh, oh, 16-5 dikosak andalan dari asik Mas Ani bola tinggi kemudian yang berpakai kacamata ini Om Sibyo ya ayo selalu kelihatan ada Om Sibyo kelihatan Artebo atau Banyu Langit untuk segera mempersiapkan diri dia kembali ke lapangan poin 6-6 kembali ternyata jebol juga pertahanan dari Siluman pindah bola menjadi 17-6 masih kembali melakukan untuk kayaknya ini ada tambahan pemain lagi ada Mas Kaula juga ya silakan dilanjut Om Bule berpindah bola menjadi 7-17 Siluman bergantian kembali ke main baik pemula konsep dari Siluman pendek saja datangnya bola angkat di bendungan debu bendungan poin kembali untuk Esik 18-7 pelan saja datangnya bola di akal belakang kotor belakang jauh kembali angkat kembali di tipu saja cepet Etik berdasarkan izin Mas Bule itu kita lihat sayup-sayup pemain Proliga 2 itu Mas Wahri dari Yogyakarta juga akan tampil di sini Wahri pakai kaos merah ya udah kelihatan pokoknya pada hari ini akan bergelimpangan di sini yaitu pemain-pemain top terutama yang sudah sering tampil di TV di sana ada Mas Kaula di sini ada Fahri nggak tahu itu ikut mana yang jelas ini tim-tim luar biasa bola terus bola yang keluar pokoknya kalau tidak menonton aduh pokoknya sayang sekali ya itu pakai kaos merah Mas Fahri ternyata ikut Ganesha Fahri ikut Ganesha bersama Mas Bagus didampingi Mas Basir, nah itu Mas Basir tuh. Nah, leng nah itu ikut Ganesha. Dia tidak bisa menahan bentuk dari Mas Adi semester para Siluman. Poin jadi 2-1 dengan di set kedua ini bisa kayak sih menutup pertandingan kedua ini. Tidak sempurna set dari pemain Esik ini tidak akan menjadi 10-21 Siluman. Ada bola ke belakang, angkat libero, sebayas! Tidak ada yang blok dari striker. Striker Esik ini jadi poin 22-1. Kembali Esik melakukan jumpshot. Oh, tidak sempurna jumpshot dari para pemain Esik ini. Lalu berpindah poin jadi 11-22 untuk Siluman. Untuk melakukan shot. Angkat saja tinggi-tinggi, jebret, masih bisa diselamatkan. Ekor sebutir sampai ke masih bisa diselamatkan oleh tadi. Angkat kembali. Elesing aja, angkat kembali, jebret,
kurang sebelas bisa dipendung para pemain Siluman ini dengan Esik, jadi poin menjadi 23-11. Ya, ini kelihatan sayup-sayup dari pertigaan Kaula bersama Fahri, pemain TV semua. Nah, itu Mas Kaula yang cukup ganteng, masih muda belia. Sekarang kita menjadi TNI Angkatan Udara. Mudah-mudahan ya, pasukan sekali. Ya, poinnya terjadi 24. Pokoknya akan tercapai di Kalor Jakarta. Oh, masih bisa dibendung. Kembali melakukan sprint. Sampai lagi. Oh, masih. Oh, bola masuk lagi ke rumah orang. Tolong diambil. Kembali Siluman Sab. 12-24 BKK kejar poin. Salah pengertian antara terserasik dengan para pemain striker dalam match war ini. Tolong itu anak-anak yang nonton di luar aja, jangan ada yang masuk ke dalam. Anak-anak semua keluar, jangan ada yang di dalam area pertandingan. Kalau kena kepala, panitia tidak bertanggung jawab. Sakit mahal. Iya, seluruh kembali mengatakan set. Oh, jadi 14-24. Nah, terpendek sekali. Oleh, senyata-senyata dorong kembali ke belakang. Bisa juga menutup pemain asik ini. Menutup aja deh. 25-14. Oh, cuman. Ya, aku pertandingan selanjutnya. Langit-langit. Oh, sagu juga ya. Kayaknya Pak Serodius.